Aku adalah Sketchdar. Aku hari ini ingin mencari ternak milik para warga Sakura. Aku ingin membuatnya lari terbirit-birit biar mereka kehilangan ternaknya. Wah, di sini ada sapi. Rasakan ini sapi. Aku panggang kamu hidup-hidup ya. Sapinya langsung lari terbirit-birit. Mereka tidak tahu kalau aku adalah Sketchdar paling menyeramkan di kota Sakura. Hari ini aku menjadi monster penguasa kota Sakura. Mereka semuanya lari. Akan aku kejar mereka. Rasakan ini. Tembakan cinta hitamku. Wah, mereka tidak bisa lari ternyata. Sapinya pun banyak yang meninggoy. Rasakan kamu sapi. Sapinya terus berlarian. Pasti pemiliknya akan pusing menjadi mereka karena mereka sudah lari. Wah, sapinya juga ikut lari semua itu. Mio, Mio, ayo kita mau jemput Tata Matem yuk. Iya Kak Eta, ayo, ayo, ayo. Loh, 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 Mio, ini kenapa Mio? Kenapa banyak hewan ternak berlarian ke sini? Aku juga gak tahu Kak Eta. Wah, ini aneh sekali Mio. Ada apa ya? Wah, sapi, babi, kambing semuanya lewat di sini. Aduh, ini kenapa lagi nyeruduk-nyeruduk aku? Kita lihat Mio, mereka lari kemana ini? Wah, mereka menuju polisi Koban. Wah, pasti ada yang menyerang mereka ini Mio. Kak, 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 ada apa itu kak? Aku juga tidak tahu Yuta. Loh, tapi mereka kenapa aku bisa kayak gitu kak? Aku tanya dulu ke kak Taiga. Kak Taiga, ini kenapa ada ternak lari ke sini? Aku juga tidak tahu Yuta, kenapa ternak di sini berkumpul. Pasti ada yang nyerang mereka Yuta. Iya benar kak, ayo kita coba selidiki kak. Ini pasti ada yang tidak beres. Iya benar, benar. Iya, iya, ayo kita coba selidiki. Ini pasti ada yang aneh. Iya kak, aku soalnya mendengar suara ledakan tadi pagi sangat keras sekali. Mungkin mereka diserang oleh monster, tapi aku tidak tahu monster apa yang menyerang mereka. Iya Yuta, kita coba mencarinya ke ternak di sini. Walia tinggal ayam ini satu. Hei ayam, kenapa teman-temanmu lari terbirit-birit seperti itu ayam? Aku melihat ada monster, monster cumi-cumi, Sketchdar. Dia menghancurkan, membakar semua sapi hidup-hidup. Tolong, tolong kami, anakku hinang, aku takut sekali. Hah, Pak Polisi, Kak Tega, itu katanya mereka diserang oleh Sketchdar. Dia membakar semua makhluk di sini, peternakan di sini hidup-hidup. Coba kita lihat barangkali masih ada yang hidup di sini. Iya benar. Coba kita lihat dulu apakah ada sisa di sini. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin semuanya sudah lari ke tempat polisi Koban. Iya benar kak. Tapi bagaimana ini? Kita harus bagaimana? Ya Kak Ita, gimana nih Kak Ita? Ya sebaiknya kita kembali lagi ke pos polisi Koban. Siapa tahu mereka kenapa-kenapa? Ya udah, kita jaga di sini saja ya. Ada apa ini? Tega tiba-tiba menelponku pagi-pagi. Aku masih di jalan, mereka sudah buru-buru ingin menemuiku. Aduh. Tuh kan, aku sampai tidak fokus nyetir ini. Aneh-aneh saja mereka. Mana jalanan untung sepi lagi. Loh. Kenapa di kantor polisiku banyak ternak itu? Banyak sapi, banyak babi. Loh, ada apa ini? Hei, kenapa kalian di sini? Hei. Aduh, kalian gak mendengar lagi. Mana ini polisi Taiga ini? Kok tidak ada di sini? Mereka ini. Awas ya, mereka membiarkan kantornya terkotori oleh kotoran sapi. Ayo kak cepetan, kita harus cek kantor polisi Toban. Khawatir dia sapinya kenapa-kenapa. Iya benar. Kita ke sana. Kak, itu kapten, maaf kapten, aku tadi keluar. Iya kamu kenapa keluar? Aku ngecek peternakan di sebelah sana. Soalnya ada monster
Skredder menghancurkan mereka, Kapten. Hah? Skredder? Wah, mereka berulah lagi. Ya udah, kita harus siaga di sini. Sana kamu masuk ke dalam, Yuta, bawa mereka ke dalam. Jaga sapinya di dalam. Iya, Kak Kapten. Tenang aja, Kak Kapten. Aku akan jaga di dalam. Biar mereka aman semua. Iya, cepetan sana. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ayo, Kak, kita ke dalam. Wah, ini ada yang mau pingsan. Babinya. Sapinya juga ada yang pingsan. Waduh, kasihan sekali mereka. Ya udah, kita duduk-duduk sini sambil kita nunggu ambulan. Iya, benar. Benar sekali kamu, Yuta. Ah, Skedor itu berulah lagi. Ah, kamu tidak tahu kalau aku kapten baru di sini. Akan aku buat kamu langsung tergeletak terkapal. Aku adalah Skedor. Aku malam ini bangkit lagi. Aku ingin mencari kemana sapi-sapi itu pergi. Sepertinya aku melihat mereka ada di daerah sini. Wah, ternyata Skedor mampu melacak mereka. Lihat itu, sapi-sapinya bersembunyi di tempat polisi Koban. Ah, polisi Koban rasakan ini. Ah, polisi Koban langsung terpental jauh. Ah, mereka tidak tahu kalau aku sekarang sudah sangat sakti. Mereka coba menembakiku, tapi tidak kena, tidak kena. Rasakan itu. Itu semua jurus cumi hitamku. Kamu langsung terjatuh. Wah, di sana ada Yuta sama Mio. Wah, mereka berhati-hati. Lihatku, pasti mereka ingin mengeluarkan jurusnya, tapi mereka tidak bisa mengeluarkanku. Skedornya sudah capek ini. Aduh, mana ada lawan lagi. Mana Yuta sama Mio itu? Katanya punya ketabel sakti, tapi mereka tidak mampu menyerangku. Wah, aku serang saja mereka. Biar sapi-sapinya langsung aku bisa makan dengan rasa panggang yang lezat sekali. Wah, sapi-sapinya masih hidup di bawah ternyata. Ada sebagian sudah terpanggang. Mio, Mio, ayo cepat kita hancurkan skedor itu. Ya benar, Kaita. Cepat keluarkan ketabel saktimu, Kaita. Iya, iya. Lihat ini. Wah, dia ada itu. Terbang di sana, di atas rumah kita. Aku langsung tembak dia, ya. Ah, Yuta, jangan kau tembak aku. Aku mau kalah ini, Yuta. Jangan, Yuta. Mio, Mio, lihat. Skedor ini sudah kalah. Yeay, aku berhasil mengalahkan Skedor, Mio. Iya benar, Kaita. Kalau begitu, ayo kita lari saja, Kaita. Kita pergi dari sini. Kita ambil sapinya satu aja, Kaita. Buat kita makan-makan nanti. Ya, ya, ya. Ayo kita langsung naik ke dalam mobil polisi Koban saja. Aduh, lihat itu. Mobil polisi Kobannya sampai berantakan. Kita pakai mobil ini aja, Pujak Kapten. Ayo kita lari. Biar kita selamat. Dadah, polisi Koban. Aduh, lihat kaptennya ternyata sudah meninggoy. Wah, itu juga ada yang meninggoy. Banyak sekali yang meninggoy di sini. Wah, untung kita selamat, Mio. Iya, Kaita, benar. Habis ini kita bisa makan sate bareng, Kaita. Hei.